satu setengah tahun kurang. Sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silakan berjalan, tapi mati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai kita sudah apa itu sudah peristiwa hukum, BTS-nya juga terpenggalek. Ini yang saya nggak mau, ya, tugas berada di sini. Dan yang kedua, kecepatan perubahan dunia ini sekarang ini sangat ditentukan oleh ICT. Sebab itu kita perkuat dengan Wamen agar yang berkaitan dengan kedaulatan data, yang berkaitan dengan artificial intelligence, yang berkaitan dengan frekuensi, yang berkaitan dengan satelit, semuanya bisa segera ditambungkan dan dituntas. Dan juga akan kita bantu lagi, masih Wamen, kita bantu lagi dengan Satgas.